Pak Adi Taufik sini. Selasa 26 Desember 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat M. Guntoro dan pejabat pemerintahan lainnya meninjau lokasi pembangunan jalan penunjang Geopark Ciletuh. Jalan yang baru selesai dibangun oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yaitu dari Simpang Loji menuju Puncak Dharma. Dalam perjalanannya, Kang Aher juga melihat kondisi alam yang indah di atas jembatan yang baru selesai dibangun. Nanti kan bukan sungai lepas kan? Sungai dari kisaran area itu kan? Sebelah sana nggak ada sungainya. Nah, area masuk situ, terus makanya masih bersih. Coba ke siwat kampung, wah, kepala logo. Gitu kan? Yang lalu itu saya masih ya, alhamdulillah nih kita sekarang bisa menikmati jalan baru, jalan dari Loji sampai ke Puncak Dharma ya. Itu tahap pertama, tahap berikutnya kita ingin membangun dari Puncak Dharma lewat Palampang, kemudian sampai ke Ujung Genteng. Jadi ini berarti pertama dalam sejarah antara Ujung Genteng dengan pelabuhan itu dihubungkan dengan jarak 23 kilo ya. Dan ini juga sejarah yang baik, kerjasama dengan antara Pemprov, pemerintah dengan masyarakat, karena jalan ini dibangun cepat dari mulai land clearing ya, penataan lahan, sampai pembangunan bisa dilakukan pada 1 tahun. Dan uniknya lahannya itu seluruhnya tidak ada yang beli, seluruhnya dari masyarakat hibah, karena masyarakat tentu menginginkan ada jalan di sini supaya lahan mereka juga menjadi terbuka dan rekreasi juga bisa dinikmati dengan baik. Jadi kawasan rekreasinya itu sekarang dengan jalan ini bisa dinikmati dari dekat. Dulu mungkin harus ke Loji dulu, harus ke pelabuhan atau dulu naik boat, naik perahu baru menikmati tepi pantai kan. Sekarang kita bisa menikmati tepi pantai dengan sangat mudah lewat jalan ini. Kemudian ke depan kita ingin kawasan Loji ini, tolong dicatat secara khusus ya, kawasan jalan dari mulai Loji sampai dengan Puncak Dharma itu kita akan jadikan nanti sampai Palampang, nanti sampai pada akhirnya sampai Ujung Genteng, itu kita akan jadikan sebagai kawasan wisata, bukan kawasan umum, sehingga bis besar, truk nggak boleh masuk sini, gitu kan? Yang masuk sini hanya kendaraan wisata. Jadi kalau ada rombongan yang pakai bis, ya kita nanti akan rancang sediakan terminal bis di ujung sana atau di ujung sebelah sana. Nanti ini menikmati dengan kendaraan kecil. Supaya apa? Supaya ekonomi hidup dan saat yang sama juga tentu jalan tidak cepat rusak. Ya, supaya kan biasa jalan kalau udah rusak nggak bisa dinikmati lagi. Plus kemudian kita ingin sempadan laut ya. Kan dari pantai ke menjorok ke darat itu saat dihitung saat pasang 100 meter itu namanya sempadan laut. Itu milik negara, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibangun dengan bangunan apapun. Yang ada hanyalah bentangan sempadan pantai yang dihiasi oleh pasir putih atau pasir pantai, atau mungkin juga taman-taman pantai, atau mungkin juga pohon-pohonan kelapa, nyiur dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian akan menjadi tempat wisata yang sangat baik bagi masyarakat, milik publik, dan publik menikmati tidak harus bayar. Tergantung. Oh, tergantung. 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 Tergantung.
Tergantung itu dari sini. Di situ, Pak. Oh, ke sana ya? Iya. Dari sini nih, di sini itu terminalnya, ke bawah situ kan itu. Nyambung sana tergantung itu. Ya di trap terus ganti rumput, terus bikin tangga situ kan? Tangga situ tuh sampai sana. Di taman aja, Pak. Jadi startnya untuk kalau mau yang ini. Kalau mau sana restoran satu gitu. Sidat. Kopi Kopi Jawa Barat. Kalau kita bikin rumah makan di tempat-tempat eksotik begini namanya Diamond Club. Di situ disajikan makanan terenak termahal sekaligus. Termasuk kopi terenak termahal sekaligus. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju Puncak Dharma. Sesampainya di lokasi, warga yang sedang berkunjung menyambut meriah kedatangan Gubernur Jawa Barat ini. Alhamdulillah. Sarapan di sana ya, Pak. Ayo sini. Jabar. Jabar. Ya tadi dengan kita jalan ya melihat keunikan dan keindahan alam yang luar biasa. Samping kirinya hutan yang masih bagus. Samping kanannya kita bisa melihat pantai ya. Pantainya Pantai Samudra yang luar biasa masih sangat indah. Ya semakin mengkokohkan bahwa ini layak untuk menjadi kawasan wisata dan kemudian menjadi bagian dari Geopark Ciletuh yang paling inti ya, yang paling inti yaitu kawasan yang dilewati oleh jalan yang membentang dari Loji sampai ke Puncak Dharma sampai ke lewat Palampang dan kemudian terus kita nelusuri pinggir pantai sampai dengan ujung Genteng. Nah, kalau itu sudah jadi maka apa namanya sabuk geopark itu terlihat ya, sabuk geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Usai meninjau lokasi Puncak Dharma, Kang Aher bersama jajarannya menuju lokasi lain yang masih bagian dari Geopark Ciletuh. Tahanan pangan itu ini dipelihara, air bagus, dihilir jadi bagus sawah, itu ketahanan pangan. Ini pangan yang lain, pangannya bisa madu, gitu kan? Madu kita kurang guna madu kita. Banyak variannya. Ada subduction, ada vulkanik, ada ini apa? Bentang alam plato gitu. Semua keindahan alam ini tidak akan dapat dinikmati bila akses jalan tidak tersedia. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat kembali membuka potensi tersembunyi di Jawa Barat dengan adanya akses jalan penghubung menuju pedalaman Jawa Barat. Jalan mantap, ekonomi lancar. Jabar Kahiji.